soalnya sekarang yang masih 60-60 degree, 60-60 derajat, biasanya kan 50, 45, gitu-gitu Ji. 60, dengan ring belakang itu. Halo cuy, selamat datang di video gue kali ini. Jadi hari ini ada yang beda. Gue dan teman sahabat-sahabat dari sirkus lokal custom ya. Ada CK, ada Bang Gondrong tuh. Dadah dong. Halo brother. Nah, ada brother juga. Ada Ji Akbar dalam. Jadi gue mau ke daerah Lebak Bulus. Apa nih sebutannya? Nanti kita tanya ya. Jadi dia motor baru, baru jadi apa? Summer Gledek, karena ininya gledek cuy. Jadi kita mau riding ke Lebak Bulus. Sekarang adalah hari Minggu ya, hari Minggu banget, weekend banget nih. Riding biasanya Sabtu Minggu. Kita ridingnya itu hari biasa, weekday, karena everyday is holiday. Jadi kita mau riding ke sana sambil ngopi-ngopi, kayaknya seru deh. Dan semoga cuacanya bersahabat. Kita langsung let's go dan jalan aja. Wih. Tinggal om.
Jadi udah arah balik. Jadi seharusnya tuh berangkatnya gue videoin, tapi ini kebalik. Ini gue pulangnya gue videoin. Ini ada Om Akbar, ada Bang Gondrong. Kita daerah Lebak Bulus. Kalian gue nyobain samper geledek yang sangat nakal ini. Stangnya pendek, tapi masih dalam, sangat amat dalam kuasa. Karena yang belum-belumnya tuh gede cuy. Bukan gede sih, lebar stangnya. Ini stangnya kecil, mini gitu. Kalian bisa sebut stang ini apapun, kita nggak mengklaim stang ini namanya ini. Terserah aja. Oh si ridingnya ini di gua cukup fit. Tapi bisa kalian set sendiri ya. Ini fittingnya fitting punya orangnya, punya yang punya orangnya. Jadi ya disesuaikan sama orangnya, bukan disesuaikan sama gua. Kalau gua ya Suyatmi yang dipakai Om Akbar. Dan Suyatmi di Om Akbar juga pas-pas aja sih. Karena emang old school chopper tradisional, jadi masuk-masuk aja. Iya enggak? Terus, ini yang paling seru sih. Windstripe di sini tuh manis banget, agung nih bikinannya. Depan nggak pakai springer, masih pakai teleskopik, tapi sangat, malah sangat, paling menurut gue ya, teleskopik tuh paling nyaman. Ngomongin nyaman, tapi kalau paling keren ya terserah kalian, namanya juga selera. Akan ada masanya sendiri. Tuh. Mesin standar, koplingnya juga empuk. Persnelingnya aman, gue pakai sepatu dari No Brand. Jadi kalau nyukil-nyukil tuh nggak ada masalah. Karena ada padnya, shift padnya di situ. Jadi lebih asoy kalau nyukil tuh. Ini di daerah TB Simatupang arah Lebak Bulus. Semoga aman-aman sampai rumah ya. Lewat mana Ji? Kanan. Suyatmi dipakai Om Akbar, nurut, alhamdulillah nggak rewel karena emang motornya sehat. Di bagian grip ada bintik-bintiknya, glitter-glitter gitu, lucu cuy. Kanan. Pos polisinya nggak ada ya? Pos polisinya hilang. Pos polisi? Oh itu. Buat harian ya karena nggak nyaman buat macet-macetan. Enaknya tuh santai, nggak buat macet. Jadi bebas sih kalian mau pakai buat harian juga nggak apa-apa. Tapi gue saranin lebih ke buat hobi aja, buat riding santai aja. Thank you.
soalnya tadi habis hujan. Tapi sekarang udah agak senja-senja. Alah, pokoknya udah agak ademan. Ini menurut gua udah sampai kayak gini aja, jangan hujan-hujan lagi sampai malam. Kayak gini aja terus gitu. Ini cakung banget nih, cuaca mendukung. Itu Om Akbar juga santai ridingnya. Ini jarang terjadi ya, momen sangat langka. Kita riding berdua. Selama gua ngonten tuh jarang banget, enggak pernah malah riding berdua. Biasanya dia pakai motor standar nih, pakai motor gua pakai motor bikinan dia. Lucu ya. Tukeran gitu. Nah, itu Suyatmi footstep bagian kiri gua kebelakangin karena kalau ke atasin itu kena frame, cuy, lecet di frame. Terus ya tadi lagi. Nih view-nya ya dari atas ya. Tuh. Set, sininya ada pinstripe-nya. Krom krom krom, jadi clean banget, cuy. Ini kalau hujan. Kalau hujan taruh sini. Biar enggak nyiprat ke muka pasirnya. Tetap sih nyiprat, tapi yang mengurangi lah. Gitu. Enggak ada rem depan. Ininya udah di poles lagi sama CK polis, jelah. Sama CK. Terus semuanya aman sih motornya, enggak ada kendala. Ini gua juga pakai buat macet-macetan juga masih dalam kuasa gua. Buat nyelip-nyelip gampang banget karena stangnya kecil. Gini sikut ya, nempel dengkul. Keren kok. Jadi harus pelan-pelan, harus sopan, nggak boleh ngegas-ngegas karena ini lagi ada yang bobo ya, jadi nggak boleh keras-keras. Permisi, assalamualaikum. Aslinya sejuk gitu, hijaunya tuh enak banget. Kayaknya kita take picture di sini boleh lah ya. Mataharinya di sana. Ini di tanah kusir, cuy. Gua baru tahu tanah kusir tembusannya bisa ke petukangan juga. Dan kalau buat di konten ini bagus view-nya. Keren. Knowledge lagi nih gue.
jaring, jangan dibilang ih jorok, enggak cuy, itu dia lagi nyari nafkah ya, jangan dicengin dan hal lainnya, karena mereka sedang mencari rezeki dari pekerjaan tersebut. Kita support, kita doakan semoga semuanya sehat dan rezekinya lancar, amin. Yaudah, kayaknya segini aja deh videonya, nanti kita lanjutin lagi ya sambil ngobrol-ngobrol. Oke Adam, thank you udah nonton videonya, thank you udah like, thank you udah subscribe, banyak anak kecil nih, kita dadahin nih.